teman-teman yang berbahagia, kita sudah menyaksikan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini sudah memasuki lapangan, di mana Kordes dengan kostum kebesaran mereka berwarna hitam-hitam dengan strip warna putih, sedangkan dari Istik FC Al-Istiqomah menggunakan kostum berwarna hijau muda. Tampak kedua tim sudah memasuki lapangan dan akan bersiap-siap melakoni laga di sore hari ini. Bagaimana kita ketahui, Kordes pada sore hari ini akan melakoni laga kedua mereka, di mana pada laga pertama ada Saifullah Ibrahim. Dan saudara Dion sebagai pengadil di lapangan tengah sudah menyertui panjang pertandingan dimulainya kick off babak yang pertama. Dan kali ini bersama saya Bang Jo akan menemani Anda di laga antara Al-Istiqomah yang melawan Kordes FC. Bola sudah mulai diarahkan dari Kordes, kali ini nomor punggung 8 Hamid terlepas dia dan mampu dikuasai oleh anak-anak dari Al-Istiqomah. Terjadi pergelaran di sisi kiri, mampu dicuri, ada Halim di sana, umpan jauh sebelah kiri, ada nomor punggung 9 mencoba mengejar bola, ada Malik Maulana di sana, mencoba dibayang-bayangi nomor punggung 4 dari Al-Istiqomah. Mampu ke kali ini Malik, masih Malik menerobos, umpan tarik, namun kali ini mampu dikantar dengan baik nomor punggung 12 pemain belakang dari Al-Istiqomah. Kalau bola ke sisi timur, serangan balik coba diarahkan ke tengah nomor punggung 14 Abdullah, terobos coba diberikan ada nomor punggung 7, namun sayang sekali-kali masih cukup cekatan pemain-pemain belakang dari Kordes FC. Oh, rupa-rupanya nomor punggung 8, apa yang terjadi? Ternyata pelanggaran, saudara-saudara, sedikit dorongan yang dilakukan oleh tendangan bebas. Ada sang kapten di sana, bakal dari Kordes, umpan pendek kepada Halim 14, kembali berikan kepada Halim. Sang dirinya di lapangan tengah, nomor punggung 11 berbahaya. Dan apa yang terjadi kali ini? Tangkapan yang baik dari penjaga gawang Muhammad Joswandi. Dari sisi kiri ini pertahanan dari Kordes 14. Serangan cepat yang dibangun namun masih kandas, saudara. Kali ini dari Kordes, salah umpan dia. Ada nomor punggung 10 di sana, ada Ruslan Hadi. Lepas dia, Halim perdana kesuma, berikan kepada Hamid. Umpan pendek, umpan bas di tengah, ke belakang dia, kembali kepada Halim. Masih melihat kawan, siapa yang ditunjuk Halim. Langsung rupa-rupanya kali ini mengarahkan bola ke sisi kiri, mencoba dikejar namun dengan sigap menghalau bola. Hamid lepas dia, serangan balik kali ini dari Al-Istiqomah. Baik sekali, terjatuh, bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari pelanggaran yang terjadi ada nomor punggung 9 Malik Al-Maliki terjatuh. Selain ofisial jangan dari kita. Terima kasih. Ya. Kali ini tendangan bebas dari Kordes. Malik! Tendangan yang cukup manis, saudara-saudara. Jarak yang begitu jauh mampu dimanfaatkan dari tendangan bebas. Nomor punggung 9, menit keempat di babak yang pertama, mampu menggetarkan jala dari sang keunggulan Kordes. Dari Al-Istiqomah. Fokus. Al-Istiqomah kali ini, Halim umpan ke tengah, berbahaya, Malik kembali. Namun kali ini ternyata
ternyata sudah berdiri pada posisi offside. Sang pencetak. Tendangan gawang sudah lakukan. Jauh ke kanan, ada nomor bonus polisi nama Ruslan Hadi. Masih Ruslan Hadi. Parikan yang di... Saifullah Ibrahim. Bersiap-siap Saifullah. Sementara tiga orang mencoba menghadang arah bola dari Saifullah Ibrahim kali ini. Saifullah! Oh. Iwan Mulyawan kali ini menjaga gawang dari Ordes FC. Arahkan bola ke tengah. Kontrol yang baik dari Al Istiqamah. Namun mampu dicuri ada Halim Perdana. Nomor punggung 2. Kembali nomor punggung 9. 2. Coba coba diberikan. Al Halim di sana. Berbahaya. Keputusannya sekarang. Namun jauh. 27 kali ini. Ada Herlong. Si Hero, Hero, Hero. Tidak menjadi Hero pada sore hari ini. Tidak mampu mengarahkan bola dengan baik. Hanya sedikit melebar di sisi kanan. Tentu harus berhati-hati Muhammad Yaswani. Kesalahan fatal yang dilakukan tadi. Hero kali ini. Pelanggaran kali ini terjadi. Ornes masih membentuk pemain belakang. Arahkan bola, kali ini terjatuh. Menyisakan Abdullah di sana. Masih Abdullah, 14. Arahkan nomor 7. Masih nomor 7. Lewati dan apa yang terjadi? Oh, ternyata jelas pegang bola main belakang dari Ornes FC untuk memungkinkan pemain yang satu ini melakukan shooting langsung ke arah gawang. Namun keputusan tentu ada di tangan nomor punggung 10, Ruslan Hadi. Shooting ataukah umpan? Ruslan! Sedikit melambung ke atas Ruslan Hadi. Heading bola, Al Istiqamah, 10. Arahkan bola ke sisi kanan. Ada Halim Perdana di sana. Kita sebang jod. Tinjau. Tendangan gawang. Nomor 10. Mencoba. 14. Terlepas Abdullah. Nomor 5 kali ini. Nasri, bersama nomor 27, kembali pada Nasri. Dua orang mencoba menjegal. Kali ini, lemparan ke dalam Nasri, arahkan ke tengah dia. Nomor 10, maksudnya berikan kepada nomor 27. Salah koordinat. Nomor 27 kali ini. Adrian. Adrian salah umpan dia. Kali ini Hamid buang saja belakang, lemparan ke dalam. Nasri Adam tengah dia, berikan kepada nomor 8. Namun kali ini sedikit dorongan posisi depan wasit tengah. Nyatakan Nasri Adam. Hampir-hampir saudara-saudara. Sedikit menegangkan tentu bagi supporter Fortes. Dalam beberapa menit di babak yang pertama ini terus nomor punggung 2. Ada Halim di sana. Kerjasama nomor punggung 11. Kembali Halim kuasai bola dari Fortes. Tidak ada kawan. Nomor punggung 2 salah umpan di sana. Hamid
bersama nomor punggung 14, mampu dicuri nomor punggung 10. Alis itu kok masuk, Mas. 14! Baik sekali. Skema permainan yang begitu apik dari anak-anak Alis di koma. 5. Arahkan bola ke kanan. 19 berdiri di sana, mencoba dibayang-bayang nomor punggung 9. Gocekan yang baik. Oh, crossing masuknya namun membentur kawan sendiri. Nomor punggung 8, sentekan yang lemah. Dikuasai kali ini Hamid, umpan kena Hamid. Pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 9 Pordes FC. Sudah lakukan nomor punggung 5. Duel udara terjadi. Awas isi koma. Pendek saja, arahkan bola ke depan. Namun mampu diblokir sekarang. Hal ini dikuasai kembali dari Al Istiqomah. Terjadi pergulatan di sisi sebelah barat. Ada nomor punggung 7. Pulang saja. Nasri Adam. Pelanggaran dilakukan pemain belakang 10. Ruslan Hadi. Bersiap-siap Ruslan Hadi. Arahkan bola ke kanan. Heading bola. Paling bahaya. 8. Dan apa yang terjadi? Kembali sudah sekarang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Namun kali ini belum selesai serangan dari Ali Istiqomah. Alim perdana. Dua di sana. Pulang perdana. Ali Istiqomah. Dan nomor punggung 14, Saifullah Ibrahim. Oh, masa. Semakin berat tentu bagi Pordes yang laga perdana mereka hanya imbang satu sama. Al Istiqomah kali ini ke sisi kanan, gocekan bola, umpan pendek, 8, terjadi duel udara di sana. Apa yang terjadi? Ternyata jauh ke depan, 27, berbahaya kali ini. Ada nomor 4, umpan ke depan, serangan balik, baik sekali, jauh, 14, Abdullah mencoba mengejar. Namun tidak bergeming rupa-rupanya. Anugerah. Taker sawat. 9. Arahkan bola. 10. Shooting. Heading bola nomor 10 sang kapten Ruslan Hadi. Nomor 9 Arbi Maulana kali ini dari Pordes FC. Lemparan sudah lakukan, arahkan bola kepada nomor 9. Ada Malik Al-Maliki. Disapu saja bola keluar lapangan oleh nomor 4 dari Al Istiqomah, Edi Susanto. 12 kali ini. Hamid. Lepas. Abdullah. 7 kali ini. 7. Gocek bola. Masih beruntung. Satu pemain nomor punggung 12 tidak mampu dilewati. Ordes. Terlalu deras umpan yang diberikan sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang. Tangan kawan sudah lakukan kontrol yang kurang sempurna kali ini. Halim Perdana Kusuma.
Umpan depan, ada nomor 14. Yasir Arafat, pemain dari... Oh, Yasir kerjasama nomor 11. Umpan tarik. Ternyata sudah keluar garis lapangan. Pada sore hari ini menyaksikan pemain-pemain dari Al-Istiqomah yang berlaga pada sore hari ini. Sungguh luar biasa. Ada nomor 8. 9 kali Al-Maliki masih cukup tangguh. Pemain mungil dari Al-Istiqomah nomor 4. Umpan pendek. Salah umpan kali ini. Mencoba dikejar. Paling bahaya. Dan apa yang terjadi? Terjadi pergantian pemain. Maka baru dimasukkan oleh manajer dari Al-Istiqomah. Jadi bola nomor 9. Apartas Halim mencoba mengejar 11. Berbahaya. Namun kali ini tidak mampu melewati pemain belakang. Al-Istiqomah. Salah umpan dia. Abdul Hamid masih tendangan gawang Al-Istiqomah. Jauh ke depan, heading yang baik, Hamid. Belakang dia ada 14, Yasir Arafat. Kandas kembali, kembali Yasir Arafat, 11. Oh, masih beruntung. Dibuang saja. Oke, satu sudah mengibaskan bendera pertanda, sudah lakukan. Jauh ke depan. Satu saja. 10. Halim perdana. Terjadi benturan. Nomor pun 7. 10. Sontek saja bola ke depan. Nomor pun 7. Baik sekali. Kekuasaan bola luar biasa. Baik sekali. 7. Dan apa yang terjadi? Skema permainan. Saifullah Ibrahim. Angkat ke tengah. Kali ini dari sisi sebelah kiri, tendangan penjuru Al-Istiqomah mendatar saja. Lemah apa yang dilakukan. Disambut saja nomor punggung 10. Beruntung ada nomor punggung 8 kali ini. Al-Istiqomah umpan ke tengah. 9 kuasai bola. Belakang dia berikan kepada nomor punggung 5. Masih nomor 5. Dua kali ini. Baik sekali. 9. Mendatar ke tengah. Sambar saja. Kordes kali ini. Hamid kerjasama dia dengan Halim Perdana Kusuma. Salah umpan kali ini. Adrian. Bola keluar lapangan ya guys. Lempar ke dalam sudah lakukan. Sontek bola. Heading yang baik. Ada dua orang berbahaya kali ini. Nomor punggung 2. Masih mampu mengkanker saudara-saudara. Adrian. Arahkan bola ke tengah. Bersama nomor punggung 8. Adrian kembali. Baik sekali Adrian. Kuasaan bola. Mundur lalu pemain jauh pedas. Al-Istiqomah kali ini. Serangan cepat kali ini. Ada 27 mengejar.
bayang-bayang nomor punggung dari Artisti Kondi. Mantap. Bola kembali berada di kotak penalti. Bas menunggu umpan sudah lakukan. Heading bola. Ale ini serangan balik. Nomor punggung. Andri. Bersama nomor punggung 10. Masih 10. Ari Ali Istiqomah. Baik sekali kali ini. Mencoba lolos dari hadangan. Luar biasa. Pelanggaran. Umpan manis tidak dari Nazri. Pegang musuhnya. Angkat kepala. Nazri. Belum selesai. Dua. Kocek. Shooting. Delapan kembali. Shooting kembali. Saya main. Nomor punggung angkat ke tengah. Duel 22. 10. Kembali kemelut terjadi. Belum berakhir serangan dari Ali Istiqomah. Serangan balik ternyata tidak ada kawan di sana. Heading terjadi. Pelanggaran nomor. Tendangan bebas kali ini Yasir Arafat. Akan bola kepada Al Maliki. Sang pencetak gol dari Pordes. Malik. Kembali Malik. Oh. Adangan ketat dari pemain-pemain belakang Al Istiqomah. Dia akan pengawas nih, Lik. Dulu. Oh, hampir kita mandat. Oh. Pengawas pro ya. Sepatu. Alim Perdana Kusuma. Alim. 22. Mencoba ada Hamid ke belakang di sana. Malik. Duel dia dengan nomor 24. 12 datang membantu. Kembali. Jaga kandang. Heading bola. 14. Jatuh di kaki pemain dari Al Istiqomah, ada 22, kocekan yang luar biasa, umpan pendek, nomor punggung 8. Balik umpan ke depan, namun kandas kaki nomor punggung 16. 12. Dia teru. 14 kali ini mencoba mengejar bola. Tidak mampu mengejar Alki Maulana. Tendangan gawang sudah lakukan. 10. Lepas dia. Kali ini dari Pordes mencoba. 5. Salah umpan saudara-saudara. Akan bola. Lemparan sudah lakukan. Sudah habis dia. Heading bola. Namun tidak ada kawan, misalkan nomor pun 3. Kontrol bola. Terbobot. Alim Perdana kali ini masih mampu di blok. 11. Masih 11. Umpan tarik. Masih mampu disapu. 14 kali ini. Kocek bola. Rupas coba diberikan. KW1 sudah mengangkat tangan. Offside. Dari Al Istiq. Heading bola 16. Depan 27. 27, shooting masih terlalu jauh dari harapan. Arif, nah bos. Serem lah. Main ke slow bar nu. Kembali Allah, di depan. Hei, aku apa? Lah, kecepulan gak? 27 kali ini mencoba mengejar. Bayang-bayang ada 12. Tidak ada kawan di tengah. Sia-sia. Serangan yang dibangun dari Pordes. 10 kali ini serangan balik dari Al Istiqomah. Jauh.
lontaran bola. Oh, kali ini. Nomor 2, Aris Tikoman, belakang dia, nomor 8. Shooting! Masih melebar. Mustahidin. Angkat bola ke tengah. Ada nomor 10, melebar. Dengan pada nomor 22. 12 pemain-pemain, pendek saja ke belakang, ada nomor 8. Umpan ke tengah maksudnya, namun masih kandas ke belakang. Kembali dari Alex Tikoma ke sisi kiri, 22, umpan cepat, manis, kocek bola, umpan tarik, kena! Dari Pordes FC. Abdul Hamid, jatuh di kaki nomor 9, umpan pendek kali ini, ayo Alex Tikoma. Adrian, masih Adrian, tengah dia, mampu dicuri pemain-pemain dari Cordes. Serangan balik, coba diarahkan ke depan. Ada nomor 2, handsball. Fokus, Jo. Mampukah Halim? Halim? Copola! Namun dengan begitu cepat keluar dari sarangnya. Dan peluit panjang sudah berbunyi. Berakhirlah sudah babak yang pertama dengan skor sementara 0-0. Dan kami akan kembali menemani Anda untuk memandu jalannya laga di babak yang kedua nanti.